Pokoknya keren banget. OnePlus 6 ini benar-benar keren banget. Hitungannya saya rasa nggak ada kekurangan ya. Karena dulu kan nggak ada kekurangan karena harganya masih mahal waktu itu. Kalau sekarang udah harga 5 juta. Ketemu lagi dengan saya Teddy Ko. Hari ini saya udah masuk barang lagi ya. Ini adalah OnePlus 6. HP ini benar-benar cakep loh. Begitu pegang aja udah berasa ini benar-benar kayak HP mahal ya. Dia desainnya mewah sekali. Dulu HP ini mahal banget ya, mencapai 8-9 juta. Padahal dulu dia ada julukannya adalah flagship killer. Tetapi sekarang udah enggak karena harganya sudah mahal. Tetapi untuk secondnya harganya sangat worth it banget. HP ini cuma 5 juta aja. Bagaimana performanya di tahun 2019 ini? Apakah masih oke banget? Apakah worth it untuk harga 5 juta? Langsung aja seperti biasa kita cek fisik ya. Di bagian depan nih ada poni kecil nih. Oke. Dan ada earpiece kecil dan ada satu biji kamera. Kameranya itu 16 megapiksel ya. Handphone ini layarnya 6,2.8 inci. Dia menggunakan optik AMOLED display dan sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 5. Keren banget. Di bagian atas ada satu biji mic aja. Dan di bagian kanan ada silent switch nih. Ini yang seperti ada di iPhone. Dan ada tombol lock atau tombol power. Di bagian bawah ada lubang headset 3,5mm headphone jack. Ada mic lagi dan ada lubang USB Type-C. HP ini ngecasnya ngebut banget. Keren banget ini OnePlus. Dan ada speaker. Dan di bagian kiri ada tombol volume atas bawah dan ada lubang SIM tray. Dia SIM tray-nya hanya dual SIM aja ya, dual SIM nano SIM dan sudah pasti support 4G ya. Dan di bagian belakangnya ini, waduh, mewah banget. Ada dua biji kamera. Kameranya yang satu 16 megapiksel, yang satunya 20 megapiksel. Dan ada flash dan ada fingerprint dan ada logo OnePlus nih. Di bagian bawahnya ada design by OnePlus. Untuk saat ini di harga 5 juta sudah pasti sangat worth it ya. Karena desainnya benar-benar mewah. Belakangnya ini putihnya cakep, putihnya bisa kebiru-biruan gitu. Keren banget. Dan ini kaca. Dan depan juga kaca. Cuma dia handphonenya agak panjang. Jadi pengoperasian satu tangan sudah pasti agak susah. Karena dia terbuat dari kaca, jadi sudah pasti sangat licin sekali. Jadi bahaya kalau jatuh, waduh. Dan kalau misalnya sampai pecah, nggak kebayang deh. Dan ini adalah spesifikasi lengkap dari OnePlus 6 ini. Coba kalian lihat ya. Bagaimana performa AnTuTu-nya di tahun 2019 ini menggunakan Android Pie. Wow. Skornya mencapai 293.000. Tinggi banget. Kalau Snapdragon 845 sudah pasti ya. Skornya mencapai 280, 290. AnTuTu udah sekenceng ini skornya ya. Sudah pasti apa aja sangat lancar jaya ya. Bagaimana dengan PUBG-nya? Saya penasaran PUBG-nya. Langsung aja kita tes PUBG-nya. Dia sudah ada gaming mode-nya, bisa kalian lihat di sini, keren banget. Oke, ini adalah PUBG-nya, PUBG dari OnePlus 6 ini. Langsung aja kita cek grafik ya. Dapat settingan apa aja? Smooth Extreme, Balance Ultra, HD Ultra, HDR Ultra. Oh. Saya pikir 845 bisa dapat HD Extreme ya, ternyata tidak. Kita setting max aja. Langsung aja kita tes deathmatch ya. Kamarnya hidup banget guys. Main PUBG di OnePlus 6, waduh, bikin betah pasti. Shot!
Tadi adalah match dari OnePlus 6 ini. Sudah pasti sangat lancar jaya ya, karena settingannya mendapatkan settingan rata kanan dan benar-benar enak banget. Cuman yang jadi kendala kalau kalian nggak pakai headset, ini nggak enak nih. Suka ketutup nih speakernya, dan bagian panasnya itu di bagian sini nih. Jadi OnePlus ini agak panas. Tetapi baterainya agak oke ya. Tadi saya main deathmatch hitungannya kepake sekitar 7% ya sampai 10% ya. Wajar lah. Karena baterainya agak kecil ya, cuma 3000-an doang. Sudah pasti sangat worth it untuk main PUBG di OnePlus 6 ini karena benar-benar kenceng banget. Bagaimana dengan kamera dari OnePlus 6 ini? Kita cek settingan kamera dulu. Oke, ini fotonya. Dia settingannya benar-benar simple ya, cuma ada ukurannya dan flash dan portrait, nightscape sama video. Dan perekaman videonya bisa kalian lihat ini. Oke, HD, Full HD, Full HD 60fps, 4K, 4K 60fps, komplit banget ya. Untuk hasil foto dari OnePlus 6 ini, waduh, cakep banget loh. Jadi wajar lah dia kalau dulu disebut flagship killer ya, karena dia berkembang terus dan kameranya benar-benar cakep. Pokoknya cakep lah. Kalian lihat ini hasil foto dari OnePlus 6 ini. Untuk perekaman videonya, waduh, cakep juga loh. Saya rekam di 4K, itu sama sekali nggak ada goyang loh. Dan hasilnya tajam, warnanya bagus. Coba kalian lihat ini hasil perekaman video dari OnePlus 6 ini. Oke, ini adalah sampel perekaman menggunakan OnePlus 6. Saya rekamnya di 4K ya. Dipegang pakai tangan saja, saya jalannya santai. Oke, apakah videonya goyang? Untuk warna yang dihasilkan sih bagus, cuma nggak tahu goyang apa enggak ya. Oke. OnePlus 6 ini benar-benar enteng banget ini, karena dia menggunakan oksigen ya. Bisa kalian di sini oksigen OS-nya itu benar-benar bagus banget, enteng banget. Jadi kalau untuk Android, untuk sistem operasi terbaik itu ada di Google Pixel. Kalau nomor 2 ada di sini nih. Ini benar-benar enteng banget. Pokoknya ngapain aja gitu berasa kenceng gitu. Cepet banget dia. Pencet jalan gitu. Benar-benar kenceng banget. Dan multitaskingnya sudah pasti sangat lancar jaya ya. Karena dia nyerapnya 8GB dan oksigennya benar-benar bagus. Kita cek menu pengaturannya. Oke, ini WiFi internet, settingan SIM network, ada NFC-nya. Keren banget. NFC itu penting banget, sangat kepake sekali. Dan display-nya oke, ada night mode screen, ada notch display. Notch-nya itu bisa dihilangin, oke, kayak gini. Dan ambient display itu, jadi kalau dikunci, nah kayak gini loh ambient display. Oke, temanya bisa diganti dark dan jadilah handphone ini serba hitam. Keren banget. Oke, yang lain sama aja baterai. Dia security-nya bisa face unlock ya, fingerprint complete. Utility, ada gaming mode, ada parallel apps. Parallel appsnya hanya untuk sosial media aja ya. Itu hitungannya oke banget karena sudah tertanam di dalam oksigennya ini. Oke. Kesimpulannya OnePlus 6 ini untuk harga 5 juta sih worth it banget ya, karena dia menggunakan Snapdragon 845. Dia RAM-nya 8GB, internal 128GB, dan itu benar-benar tinggi banget speknya. Dan desainnya sangat mewah sekali. OnePlus 6 ini benar-benar mewah loh. Jadi bikin
betah, bikin PD, keren banget, dan kameranya bagus, hasil fotonya bagus, hasil perekaman videonya juga bagus, dan HP ini ngecasnya juga ngebut banget. Oke, fiturnya komplit, ada NFC, sensor sudah pasti komplit semua. Oke, sekian review dari saya mengenai OnePlus 6 ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau tidak. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Dan jangan lupa subscribe untuk dukung terus channel ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP Second.